بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرجه الله وعلى آله وصحبه ومن واله ولا حول ولا قوة الا بالله أما بعد Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan karunia, yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga Allah beri kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang diturunkan rahmat dari Allah bulan yang dijanjikan ampunan dari Allah dan juga bulan yang insya Allah menjadikan sebab kita selamat daripada api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita ingin menceritakan sebuah kisah hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah pelajaran-pelajaran dari umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW... Alaihi Wasallam agar kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di antara hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yaitu kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para nabi, Yang mana dengan membaca kisah-kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya wa kullan naqusu min anba'ir rasul manuthabbitu bihi fuadak Kisah-kisah para nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lain untuk menguatkan iman, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momen yang indah, momen yang spesial di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bagaimana kisah hikmah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tentang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi yang agung, nabi yang mulia, yang diberikan tugas, diberikan amanat oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Untuk mengajak orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Allah Lut alaihi salam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah daripada Nabi Lut alaihi salam ada 27 tempat. Kita akan ambil beberapa poin atau ikhtisar ringkasan daripada kisah Nabi Lut alaihi salam yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan di dalam kitab Tafsiratul Ugala bi Kisahil Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahu hukman wa ilman wa najainahu minal qaryatil lati kadat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman sa'in fasiqin." Lut, Nabi Lut alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkampungan, dari suatu tempat yang mana di dalam tempat tersebut banyak perbuatan-perbuatan yang keji, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka Orang-orang yang melakukan kefasikan, orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji, orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang besar, tugas yang diemban oleh Nabi Lut alaihissalam bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang untuk menyerukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan Allah kepada kaum Nabi Lut, bukan hal yang mudah, karena Nabi Lut itu menghadapi kaum yang sangat-sangat luar biasa. maksiatnya luar biasa bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kemaksiatan yang ada di zaman Nabi Lut alaihissalam adalah kemaksiatan yang tidak ada di zaman sebelum Nabi Lut alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berfirman Walutan id qala liqaumihi innakum lata'tunil fahiisata ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman Ingatlah ketika Nabi Lut AS berkata kepada kaumnya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat kerji. Yang belum pernah perbuatan tersebut dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi perbuatan-perbuatan umatnya Nabi Lut AS itu perbuatan-perbuatan yang pertama kali Sebelum-sebelumnya nggak ada maksiat yang seperti maksiatnya kaum Lut. Itu hanya terjadi pada kaum Lut alaihissalam dan sampai sekarang. Apa di antara yang ada di maksiat dalam kaum Lut alaihissalam? Di antaranya kaum Lut alaihissalam yang sangat populer dengan kemaksiatannya yang kita kenal dengan homoseksual. Yaitu suka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki Perempuan suka sama perempuan Mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanita Tapi laki-laki enggak cenderung sama wanita Malah sukanya dengan laki-laki Yang perempuan juga sukanya dengan perempuan Naudzubillah min dhalik Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'innakum lata'tunar rijal Wataqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadik mulmulkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainakum la ta'tun rijal wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadik mulmulkar." Apakah sesungguhnya kamu itu patut mendatangi laki-laki? Apa maksudnya? Yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki maksudnya apa? Hubungan seks dengan laki-laki atau bahasa Arabnya liwat ya bahasa Arabnya liwat naudzubillah min dzalik wa sabil umat Nabi Lut bukan hanya liwat saja ternyata apa mereka perampok juga ngambil harta yang bukan haknya bukan hanya itu juga umat Nabi Lut alaihi salam sukanya ngumpulin orang-orang Ngumpilin orang-orang untuk datang di suatu tempat, nanti mereka dihina, yang datang dihina, dicela, dikata-katakan yang tidak enak, itu dari umat Nabi Lut alaihissalam. Bahkan bukan hanya itu saja, umat Nabi Lut alaihissalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh umat terdahulu, sehingga tugas yang amat berat yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita masuk ke dalam kajian bagaimana kisah Nabi Lut AS menghadapi umatnya. Perlu kita kenal dulu siapa ini Nabi Lut. Putra siapa ini Nabi Lut. Nabi Lut AS ya, disebutkan di dalam kitab Tafsiratul Ugala. Bikisah silat pia Nabi Lut AS mempunyai nasab yaitu Nabi Lut ibnu Haran Lut ibnu Haran, ibnu Tareh, ibnu Nahur, ibnu Saruh. Ya. Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut alaihissalam ini masih punya hubungan kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Lut masih punya kerabat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi ya. salam. Nabi Allah Ibrahim sama ayahnya Nabi Lut alaihissalam itu kakak adik. ya jadi masih punya kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang pertama kali yang beriman yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Lut alaihissalam Nabi Lut termasuk orang yang pertama kali iman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ya beliau Nabi Lut alaihissalam dilahirkan di kota Irak ya di negara Irak ya lahir di kota Irak di negara Irak yang dinaungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut dilindungi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sayang betul sama Nabi Lut alaihissalam tuh sayangnya luar biasa. Sampai suatu kisah ketika malaikat Jibril datang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar gembira bahwa nanti tempat daripada kaumnya Nabi Lut yaitu tempat daerah yang namanya Sadum itu nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira ini disampaikan kepada Nabi Nabi Ibrahim. Yang menyampaikan malaikat. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hai malaikat, di situ ada seorang nabi, di situ ada seorang laki-laki yang baik yang taat dengan perintahnya Allah. Di situ ada Lut Jangan kau tempuh ke tempat timpakan musibah karena di situ ada seorang nabi. Kata malaikat, "Kau usah khawatir. Itu Nabi Lut nanti akan kita selamatkan. Semua pengikut Nabi Lut nanti akan diselamatkan. Cuman kata malaikat kecuali istrinya. Istrinya nanti tidak selamat." Singkat cerita, Nabi Lut alaihissalam berdakwah menghadapi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam ke daerah yang dikenal dengan daerah Sadum. Ya, daerah apa? Sadum, ya. Sadum. Makanya kalimat sodomi itu itu diambil karena tempatnya kaum Lut namanya Sadum, ya. Ada desa di daerah kaum Lut itu ada desa, ada lima desa yang terkenal. Ada lima desa di Yordania atau di Urdun. Ya. Sadum itu ada letaknya di Urdun. Ada lima desa yaitu desanya Komlut dan yang paling terkenal namanya desa Sadum. Desa yang pertama Doi'ah. Desa yang pertama ah. Ada lagi desa namanya So'wah. Ada lagi desa namanya Gamrah. Ada lagi desa namanya Dauman. Dan yang kelima desa namanya Sadum. Ya, disitulah letak orang-orang yang melakukan kemaksiatan homoseksual. Atau kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan Suzuzul Jinsi. Orang yang mempunyai penyakit atau kelainan seksual. Ya, mereka diberi sama Allah wanita, tapi mereka malah suka dengan kaum pria. Naudzubillah min. Dalik. sehingga Allah tugaskan Nabi Lut alaihissalam ke daerah Urdun yang namanya Sadum di negara Yordania yang namanya Sadum garya fiha itu desa yang terkenal dengan apa perbuatan liwat naudzubillah min dalik. mendatangi laki-laki lewat dubur lewat kemaluan belakang Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumu man wajadtumu ya'mal a'mal gaumul lut, man wajadtumu ya'mal a'mal gaumul lut, faqtulul fa'il wal maf'ul." Kata Nabi, "Man wajadtumu ya'mal a'mal gaumul lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Kalau kalian dapati ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut alaihi yaitu perbuatan liwat. Ya, perbuatan homoseksual. Ya, naudzubillah min perbuatan sodomi. Jika ada kalian dapati di antara kalian orang yang melakukan amal perbuatan seperti amalnya kaumnya Nabi Lut, kata Nabi Muhammad SAW, fa'il fa wal maka bunuhlah pelakunya dan yang korbannya pelaku dan korbannya dibunuh Maksud korban di sini bukan berarti kalau ada orang laki-laki dia nggak tahu dipaksa untuk berbuat itu ya kalau laki-laki dipaksa untuk berbuat itu ya itu namanya dipaksa korban Nggak harus dibunuh tapi yang dimaksud al fa'il wal maf'ul di sini adalah orang yang melakukan sama-sama su, suka, maka hukumannya dibunuh tapi kalau orang itu di Na'udzubillah di Sodomi, sebagaimana terjadi di negara-negara kita ada beberapa orang yang melakukan perbuatan seperti itu, Na'udzubillah ya maka yang dihukum adalah yang fa'il yang melakukannya ya, yang melakukannya atau aktornya nah itu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka banyak perbedaan pendapat ya. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghukumi perbuatan liwat seperti hukumnya orang zina wazani fajridu wahidin minhuma mi alta jaldah. Imam Syafi'i ya pendapat Imam Syafi'i orang yang melakukan hubungan liwat homoseksual itu hukumannya seperti hukuman zina. Kalau dia belum nikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah, pelakunya ya. Kalau pelakunya sudah nikah, maka dilempari ba, batu. Farjumuhul batah, lempari batu sampai ma, mati. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, daripada hukum melakukan liwat dihukumi seperti perbuatan zina. Ya, jadi keras ya, keras untuk urusan ini keras tegas tidak diberikan peluang tidak diberikan peluang siapapun untuk melakukan hal-hal semacam ini di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh menyimpang secara seksual ya ada kelainan seksual laki-laki suka sama laki-laki perempuan sama perempuan atau ada laki-laki yang al-mukhannasin yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki al jilat ya kata Nabi Muhammad SAW la ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al mukhannasina wal nisa dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang menyerupai perempuan perempuan laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ya Tugai dan lain sebagainya. Dahulu di zaman Nabi orang-orang seperti itu dilempar ke tempat pengasingan namanya naki, ke tempat pengasingan namanya apa? Naki, naki, ya, diasingkan karena ini penyakit. Ya, kalau dibunuh ya nggak boleh kita nggak boleh membunuh orang yang punya penyakit seksual gitu kita bunuh nggak boleh juga. Ya, mereka punya hak tapi bukan dilindungi, bukan malah diberikan tempat bukan malah dikasih fasilitas, bukan malah dibuatkan organisasi. Nah, ini salah. Orang yang seperti ini penyakit, yang sakit disembuhkan. Caranya bagaimana? Diasingkan. Makanya di zaman Nabi sudah ada itu. Namanya tempatnya naki. Naki itu untuk apa? Membersihkan orang-orang yang mempunyai sifat, yang mempunyai kelainan seksual atau suzuzul jinsi. Naudzubillah min dhalik. Taib. Kemudian nah ini dakwahnya Nabi Lut Alaihissalam salam menawarkan kepada mereka kaum laki-laki yang sesuka jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, suka. Nabi Lut nawarin, "Ini loh, saya kasih solusi." Saya kasih solusi. Solusinya apa? Kamu itu sudah diberikan oleh Allah perempuan, pilihlah perempuan. Tapi ternyata memang ya tadi kaumnya ini bangkang. Ya tidak taat sama nabinya. Bahkan Nabi Nuh itu ditantang. Nabi Nuh itu ditantang, ya. Ditantang Nabi Nuh. Kata kata mereka apa? Eh Nabi Nuh, kalau memang benar kamu orang benar, coba mintakan azab. Mintakan azab sama Allah kalau kamu memang benar, mintakan azab untuk kami. Ditantang Nabi Nuh. Nabi Nuh nasihatin betul-betul. Ya, tulus untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditantang Nabi Nuh. Nabi Lut alaihi salam ditantang sampai akhirnya Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongannya apa? Untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan memberikan adab kepada mereka. Nah, saat itulah Nabi Nuh alaihissalam doanya langsung seketika itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar, luar biasanya lagi, Nabi Lut AS ketika mengajak umatnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala umatnya itu membangkang umatnya itu menolak Nabi Lut AS ya Nabi Lut pertamanya sabar, sabar, sabar sampai akhirnya ditantang Sudahlah kalau memang kau betul kau ini benar, apa yang kau bawa benar coba turunkan adab minta adab ditantang seperti itu akhirnya Nabi Lut AS meminta adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum diturunkan azab ya. Sebelum diturunkan azab Nabi Lut alaihi salam itu didatangi didatangi pria-pria yang ganteng. Pria-pria yang ganteng, yang bagus, putih ya. Malaikat menyerupai laki-laki yang ganteng, putih, bagus. Masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihi Salam, ketika masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam, laki-laki tersebut ngobrol sama Nabi Lut alaihissalam. Beritanya tersebar, ada tamu yang datang ke Nabi Lut, ternyata masyarakatnya semua tahu kalau di situ ada tamu laki-laki tampan ganteng. Adatnya mereka, kaum Sodom ini, adabnya mereka biasanya ketika ada tamu, mereka sukanya maksa. Ya, jadi kalau laki-laki demen, wah ini ada laki-laki demen sama-sama demen nih. Kalau sama-sama demen, udah mereka senang. Kalau misal nggak demen, dipaksa untuk melakukan perbuatan sodomi. Naudzubillah min dalik. Padahal Nabi Lut saat itu sudah menjaga gimana caranya. Ini tamu nggak tersebar beritanya ke desanya, ke kampungnya. Ini tamu nggak tersebar ke kampungnya. Sehingga ternyata di sini istrinya Nabi Lut alaihissalam berkhianat ke Nabi Nabi istrinya Nabi Lut alaihissalam khianah ya istrinya Nabi Lut khianah ya khianat sama Nabi Lut alaihissalam ya loh istrinya Nabi Lut kok bisa khianat oh istrinya Nabi khianat khianatnya para istrinya Nabi istrinya Nabi Lut istrinya Nabi Nuh juga khianat khianatnya bukan khianat selingkuh khianatnya itu bukan khianat serong main main selingkuh sama laki-laki lain enggak Hianatnya apa? Ingkar dengan apa yang dibawa oleh suaminya. Padahal suaminya Nabi. Ya, eh, padahal suaminya nah, Nabi. Tapi mereka ing ingkar. Makanya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'annya. Dharaballahu matalan lilladzina kafaru imra'atin nuhin wa imra'atin lud. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Fakhanatahuma falam yugniya anhumah minallahi sya'ia. Wakila udhuluhun nar ma'adda khilin. Ya. Padahal di bawah asuhan Nabi. Di bawah asuhan Nabi Lut. Di bawah asuhan Nabi Nuh salam Tapi istrinya hianat. Apa yang dimaksud hianat di sini? Al-murad bil khiyana huna kufru da'watu Ya. Dia ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Khianat di sini bukan khianat apa? Untuk melakukan zina bukan. Istrinya Nabi nggak ada yang khianat melakukan zina nggak ada. Tapi khianatnya di sini adalah ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sehingga akhirnya istrinya Nabi Lut ini memberikan kabar kepada kaum Sadom itu di rumahku ada laki-laki tampan, laki-laki ganteng. Wah, kaum Sadom ini kan senangnya sesama sejenis. Tahu ada laki-laki ganteng, kalau orang normal kan laki-laki, sukanya sama perempuan. Ini laki-laki, sukanya sama laki-laki, dikabari sama istrinya. Nabi Lut itu di rumahku ada tamu, tampan, ganteng. Wah, akhirnya rombongan berbondong-bondong datang ke rumahnya. Nabi Lut, Alaihissalam, ingin memaksa tamu tersebut untuk melakukan sodomi ya, atau melakukan homoseksual. Mereka nggak tahu kalau tamu tersebut adalah malaikat yang menyamar menyerupai manusia yang tampan. Dari sinilah permulaan adabnya Nabi permulaan adab untuk kaumnya Lut alaihi salam ya. Di sini mulainya. Dibukakan pintunya akhirnya Nabi Lut alaihi salam bersama pemuda-pemuda tampan yang itu adalah para, para malaikat ya. Malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi Lut, "Ya Lut, kamu bawa keluargamu, kamu bawa siapapun yang beriman kepadamu, Biarkan ikut sama kamu. Sudah kamu jalan aja terus. Yang penting syaratnya kalau ketika kamu jalan jangan noleh ke belakang. Istrinya pun ikut tuh. Istrinya Nabi Lut ikut. Ikut Nabi Lut salam. Ya karena perintahnya tadi malaikat ngomong. Sudah Lut kamu jalan aja keluar dari rumah. Kamu akan selamat. Keluar dari rumah. Bawa orang yang beriman kepadamu. Bawa keluargamu. Bawa semuanya bawa ikut. Nah, istrinya itu posisinya paling belakang. Ngikut Nabi Lut, istrinya posisi paling belakang. Mereka sudah dipeseni jangan oleh belakang nurut semua. Nabi Lut enggak noleh belakang. Umatnya Nabi Lut yang iman sama Nabi Lut enggak noleh belakang. Pengikutnya Nabi Lut enggak noleh belakang. Keluarganya Nabi Lut enggak noleh belakang kecuali istrinya. Istrinya noleh belakang. Ketika noleh belakang kenalah adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nabi lut pergi jauh Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum nabi lut alaihissalam. salam amruna ja'alna diangkat itu desa desa sadum diangkat oleh malaikat jibril dengan sayapnya diangkat sampai ke langitnya dunia Diangkat sampai ke langit dunia. Setelah diangkat ke langit dunia, dijatuhkan lagi, bolak-balik, jatuhkan lagi, bolak-balik. Dilempari batu, hujan batu, yang mana batu itu dari batunya neraka, jahannam, Nauzubillahmin, min dalik. Begitu dahsyatnya. Kenapa kalau mereka diadab sama Allah sedemikian rupa? Satu, karena mereka ingkar kepada ajaran Allah. Karena mereka ingkar dengan apa yang dibawa oleh nabinya. Yang ketiga, yang kedua, mereka menantang untuk minta diturunkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tambah, Karena kemaksiatan mereka sudah terlalu parah. Kemaksiatan mereka yang lakukan sudah terlalu parah sehingga Allah turunkan adab yang begitu dahsyat adabnya sampai akhirnya itu adab dilemparkan semua yang meninggal kurang lebih 4000 kaum Lut alaihi salam. 4000 kaum Lut alaihi salam yang meninggal saat itu dan menjadi diletakkan di namanya daerahnya laut namanya Bahrul Mayyit. Namanya apa? Bahrul Mayyit, laut mati ya. Sampai sekarang masih ada. Laut mati itu sampai sekarang masih ada ya. Ada di daerah Yordania. Ya. Laut mati. Disitulah orang-orang kaum Lut ya dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada empat ribu daripada Komlut Alehi alaihi salam. Ya, itu ringkasan daripada apa yang diceritakan yang kita ambil, yaitu daripada sumber kitab tafsir Rotul Ukala, Biki Sosil, Anbiya. <tuh> ada beberapa faidah. Ya, ada beberapa faidah. ya antara faidah yang ada di dalam kisah perjalanan Nabi Lut alaihissalam yang perlu kita ketahui di saat Allah turunkan bala atau musibah kepada kaum Lut usia Nabi Ibrahim alaihissalam 99 tahun. Jadi usianya Nabi Ibrahim 99 tahun. Kemudian kaum Lut ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kaum Sodom itu ya, yang tinggal di daerah Sodom itu itu semuanya meninggal dalam usia 51 tahun. Usianya meninggal semuanya dalam usia 51 tahun. Untuk mendalik. Kemudian ada beberapa faidah lagi yang ada di dalam kitab Tafsiratul Ukala Fikih Sosial Anbiya. Di antaranya adalah Asma Banatul Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam mempunyai putri yang mana putrinya juga selamat. Namanya siapa? putrinya Reza, ya, putrinya namanya Reza, sama Zagrata, Zagrata, ya. Reza sama Zagrata itu putri-putri daripada Nabi Lut alaihi salam. Ya. Baik. Ada beberapa faidah lainnya yang mungkin waktunya tidak cukup kita jelaskan semuanya. Ya, kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kaum Nabi Lut. Di antaranya mereka jauh dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah sudah kasih mereka pasangan, malah mereka pilihnya yang sesedis. mereka pilihnya yang sejenis. Enggak mau ngikutin pasangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka justru istihza, bi bila mana mana, lut mana lut. Kalau Allah memang mau ngasih ujian musibah mana? Coba kalau memang kamu benar. Mintakan Allah musibah, ditantang. Ya, sehingga Allah murka, Allah turunkan musibah. Taib. Dan juga yang kita ambil uh, faedah daripada kisah Nabi Allah Lut alaihissalam ya, fasadu zaujah wa kufruha min asyaddil ya. Rusaknya istrinya Nabi Lut alaihissalam ini bukan hanya istrinya Nabi Lut AS. Ini bisa menjadi pondasi untuk kita. Rusaknya rumah tangga kita kalau seorang istri sudah rusak. Rusaknya rumah tangga kalau istri sudah rusak. Istri sudah nggak taat sama suami, ya ingkar sama suami, nggak nurut sama suami. Itu adalah bala yang paling besar. Musibah yang paling besar. Sebagaimana Musibahnya Nabi Lut AS Brahmir... mempunyai istri yang tidak taat kepada Nabi Lut AS. Ya. Kemudian al Salimah Hais Wan Khirafan Kahalak Ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pilihan yang luar biasa diberikan wanita untuk dinikahi ya tapi mereka justru milih dihancurkan oleh Allah dengan suka sejenis naudzubillah min davalik. Dan juga ya, hikmah yang luar biasa dari kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut ketika mencegah melarang kaumnya untuk melakukan sodomi. Nabi Lut memberikan solusi. Ini penting juga nih. Kita kalau mau melarang sesuatu kita kasih solusi. Lihat Nabi Lut. Melarang hubungan sejenis. Tapi Nabi Lut kasih solusi. Solusinya apa? Ini loh kan kamu sudah dikasih sama Allah perempuan. Kenapa kamu gak pilih perempuan saja? Jadi dikasihkan solusi. Enggak asal ngelarang, kamu enggak boleh suka sejenis tapi enggak ada solusinya. Dikasih solusi, inilah ada perempuan, mungkin kamu mau nikahin ini perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini solusi. Nah, ini pelajaran buat kita juga, ketika antum mencegah sesuatu, kasih solusi. Antum mau melarang orang untuk melakukan kemaksiatan, antum kasih solusi. Antum mau melarang orang untuk melakukan sesuatu yang haram, antum kasih solusi begitu sebaiknya. Jadi, ketika kita berdakwah, melarang seseorang, kasih solusinya. Jadi, orang itu tuh berhenti dari kemaksiatan, tapi sudah punya solusi. Itu dakwahnya Nabi Lut alaihissalam yang sangat indah menurut kami. Kemudian, ya, di sini Allah ingin menerangkan dahsyatnya maksiat liwat sehingga Allah murkanya sampai sebegitunya. Ya, murkanya Allah sedemikian rupa. Ya, dibolak-balikkan tanah, diangkat oleh malaikat Jibril, dilempari batu yang ada dari api neraka. Nauzubillah min Ya, dilemparkan kepada kaumnya Lut alaihissalam 4000 orang wafat semuanya. Ini bukan sembarangan ini. Ini musibah besar Murkanya Allah yang sangat-sangat besar. Ini Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa maksiatan lewat, dosa lewat itu sangatlah bahaya, sangatlah besar. Dan na'udzubillah min dalik, ya bisa dihukum oleh Allah sedemikian rupa. Ya. Nah, Nabi Lut alaihissalam, ya, ini waktunya sudah cukup melebihi batas. Nabi Lut Alaihissalam wafat, ya, di daerah namanya Safrah, Daerah yang namanya Safrah ada di Syam, ya, ya, wafatnya di sana. Dan Nabi Lut Alaihissalam sebelumnya juga sudah mendapatkan ruqyah bahwa beliau akan menang, akan ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya, dan beliau akan diselamatkan oleh Allah dari murkanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu hal yang ingin kita sampaikan daripada kisah Nabi Lut AS. Sekali lagi, ambil pelajaran daripada kisah para Nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Terutama yaitu kisah daripada Nabi Lut AS. Agar kita bisa memahami begitu besar murkanya Allah atas maksiat-maksiat yang dilakukan kaum Lut alaihi salam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. di bulan yang suci ini, bulan Ramadan yang mulia ini, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala maksiat, diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan rahmat dari Allah, dan dibebaskan kita daripada api neraka Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa kita, dan dijadikan orang ahli ibadah, istiqamah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan bisa menjadikan segala sesuatu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.